Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spot Area Channel yang akan membagikan berbagai macam tutorial yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Di video tutorial kali ini aku akan bagikan tutorial cara untuk mengupload foto di Google Drive. Oke, sebelum aku masuk ke tutorialnya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari berbagai macam tutorial yang ada di channel ini. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Silakan teman-teman buka aplikasi Google Drive-nya. Selanjutnya, teman-teman bisa klik ikon plus ini ya, yang ada di pojok kanan bawah. Yang ini. Oke, di sini silakan teman-teman pilih upload. Selanjutnya di sini ada pilihan gambar, audio, video, dan dokumen. Jadi silakan teman-teman pilih gambar. Oke, jadi di sini akan otomatis muncul semua gambar yang ada di HP kita ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman pilih gambar mana yang ingin teman-teman upload. Aku akan coba upload yang ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi otomatis file yang sudah kita upload tadi, gambar tadi akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, bisa juga akan muncul di sini. Jika teman-teman ingin mencarinya, bisa ketik file. Pilih file ini ya teman-teman. Jadi foto tadi ada juga di sini. Yang tadi yang ini ya teman-teman. Oke, sekian video tutorial dari aku untuk kali ini. Buat kalian sudah nonton, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali.